Muzium Langkawi Art in Paradise adalah muzium seni 3D yang terbesar di Malaysia, malah yang kedua terbesar di dunia. Sebaik sahaja kita masuk ke ruang galeri, kita akan mengalami ilusi optik. Ia memberi peluang untuk mata kita menyesuaikannya dengan keadaan visual di sekitar ruang. Hai. Nama saya Muhammad Izzat. Saya merupakan pengurus 3D Art Langkawi. Ia merupakan muzium 3D paling besar di Malaysia dan tahukah anda, ia juga antara muzium terbesar di dunia. Apa yang kita lihat tidak semestinya realiti yang sebenarnya. Ia memberi peluang untuk kita membuat eksperimen dengan meneroka berbagai sudut untuk memuaskan halua mata kita. Bulan Februari ini adalah genap 2 tahun. Sebenarnya 3D Museum dibuka. Jadi produk pelancongan dia memerlukan nafas yang baru bagi menarik lebih ramai pelancong datang ke tempat kita. Jadi pada tahun ini, alhamdulillah kita telah menambah baik produk pelancongan 3D Museum ini dengan menambah laser 3D, laser mapping kepada mural yang terbesar di dalam museum ini, iaitu di Central Hall, di mana keluasan ini merangkumi 556 meter square. Ia memaparkan lebih daripada 200 hasil seni menarik yang kelihatan benar-benar hidup apabila gambar diambil pada posisi yang tepat. Muzium ini telah dirasmikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, pada 7 Februari 2015. Segala lukisan yang ada telah dihasilkan dalam tempoh 2 bulan melalui kerjasama di antara pelukis Korea dan Malaysia. Sememangnya, para pengunjung tempatan dan luar negara amat teruja dengan bahan-bahan seni 3D yang dipersembahkan di muzium 3D ini. Hi there, my name is Vinay and she is Priyanka. We are from India and the show which we witnessed was tremendous. Seriously, it was the best thing which I had seen. And all these illusions over there, men who did it were really classy. Like, take a bow for that. Good show. And keep the work going, 3D Gallery Langkawi. All the best. Segala lukisan di mural ini merupakan campuran pelbagai bahan dan teknik, antaranya cat akrilik, cat air, cat minyak dan semburan airbrush. Ia memerlukan kemahiran dan kepakaran yang tinggi. Jadi saya harap sekali lagi produk yang kita tawarkan, tambah baikkan pada hari ini, mendapat sambutan daripada pelancong. Dan berdasarkan 2-3 hari selepas kita buka kepada pelancong, kita dapati sambutan dan respon daripada pelancong sangat baik. Sangat baik dan mereka sangat berpuas hati terhadap produk baru yang kita perkenalkan. Sempena penjenamaan semula 3D Art Langkawi dan Gondola Baru yang disempurnakan pada Februari 2017 oleh Ketua Eksekutif LADA, Datuk Azizan Nordin, yang turut dihadiri oleh Datuk IR Haji Nawawi Ahmad, Ahli Parlimen Langkawi, projeksi pemetaan dalaman terbesar atau Largest Indoor Projection Mapping turut mendapat pengiktirafan dan dicatatkan di dalam The Malaysia Book of Records. Terima kasih kepada Malaysia Book of Records.